Pemantauan yang telah kita dapati bermula daripada pukul 5 petang ini, memang kita telah lihat sebuah permes ini mempunyai perjalanan ataupun pergerakan yang ramai. Kalau pejabat biasanya tidaklah seberapa ramai sangat, tapi pejabat seumpama ini ramai. Jadi terus tanpa menengah-menengahkan masa lagi, pasukan polis yang telah saya nyatakan ini telah masuk lebih kurang jam 9 malam. Apabila kita masuk permes ini, kita telah dapati seramai 23 lelaki tempatan, Cina tempatan, juga 15 perempuan Cina tempatan, juga satu perempuan warga negara Cina yang sedang bekerja. Yang sedang bekerja menggunakan telefon, yang sedang bekerja menggunakan laptop, yang sedang bekerja menggunakan komputer. Masing-masing dalam umur sekitar 20 ke 37 tahun. Siasatan apa yang awal yang kita dapati, yang kita tanya dengan salah seorang daripada board director dia tu, yang dilantik sebagai board director, juga mengaku sebagai orang yang mengenali fon, dialah yang memudah carakan dalam acara, dalam perniagaan ini, memberitahu bahawa permis ini adalah di dalam pekerjaan ataupun dalam skop SSM dia hanya untuk telemarketing. Dia hanya di dalam SSM tadi menjurus ke arah telemarketing. Tetapi apabila kita lihat, apabila telemarketing ini sudah semestilah dia menjurus ke arah produk. Namun siasatan awal yang kita jalankan di tempat kejadian, tiada sebarang produk yang dijual. Malahan mereka mengaku, dua orang ini, satu lelaki dan satu perempuan warga tempatan ini, mengaku bahawa telah menjalankan kegiatan pelaburan ataupun lebih kita kenali sebagai forex. Bagaimana ia dilakukan? Dengan cara buat panggilan telefon melalui dengan cara WeChat, aplikasi WeChat.